Hi guys, selamat datang ke Embas bersama dengan saya Nita for the first time from my bedroom. Okay guys, hari ni kita nak sembang sikit tentang 7K Click, my brother. Dengan cerita lah, dia nak lebih berhati-hati pilih karya dan juga rakan kolaborasi. Macam mana tu? Jom kita lepak sikit dengan dia. Aku membedoh-bedoh, pusing bulat tenitro, selubeluk yang bahaya, jangan tergopo-gopo. 7 Loka berkolaborasi bersama DJ Siza dan MK menerusi single terbaru DJ Siza. Bekerjasama ini datang daripada DJ Siza, di mana saya dengan DJ Siza ini lama sudah ingin bekerjasama lah, senang cakap, dari tahun lepas lagi. Alhamdulillah, tiba-tiba banyak pula yang ingin bekerjasama. Loka B dan MK berminat untuk bekerjasama dalam sebuah lagu ini, so terjadilah veto. Darah tumpah di pentala, berapa kali ku berjulo, aliran benar dipersalah, barang gelap dipersulo. Kalau 7 ni untuk project, selalunya 7 memilih, misalnya bukan memilih orang tapi memilih musiknya. Contoh macam Baik Semula dan sebagainya, sebelum-sebelum ni lagu X Missing You, kerjasama bersama dengan legend-legend. Bukan saya memilih mereka sebab orang legend juga, tapi mereka mempunyai musik yang baik. Sama juga dengan DJ Siza, sama juga dengan artis-artis yang pernah 7 bekerja sama, Naim Daniel dan lain-lain. Lebih kepada memilih music. Jalanku like a musical, tak buat langkah untuk jadi terkenal. KP 3.0 ini ya, K-Click punya perkembangan masih meneruskan dengan plan apa yang belum terjadi di PKP-PKP sebelum ni. Kali ini tidak ditangguh, kita akan teruskan melancarkan sebuah single terbaru, insyaAllah coming soon. Bekerjasama juga dengan sebuah company iaitu Todak. Coming soon juga K-Click akan bekerjasama. Beberapa idea projek yang akan rilis tu kami pasti akan update di social media kami. Pesan saya kepada yang di luar sana, jangan lupa jaga diri, jaga kebersihan kamu. Kita jaga kita, jaga keluarga kamu. Banyakkan berdoa, insyaAllah kita akan sembuh. Kita doa yang baik-baik. Okay guys, that is all for today dekat Embas. Thank you so much. Nita pun dekat rumah, Sean pun dekat rumah. Okay, harap korang pun duduk dekat rumah je. I'll see you guys next time on Embas. Jangan lupa esok jam 9 malam, same time, same place, TV3. Love you.